thank mm. you Assalamualaikum teman-teman semuanya, uh, jumpa lagi ya uh, di video saya kali ini uh, senang sekali uh, bahwasanya banyak sekali ternyata respon dari kalian, terutama calon-calon tkw Hongkong. Uh, untuk kalian yang mau bertanya tentang Hongkong pekerjaan job atau apa lainnya, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu jawab untuk uh, pertanyaan yang kalian ajukan. Oke, okay? sekarang di video saya kali ini saya mau membahas tentang job yang mendapat uh, job jaga anak-anak ya terutama anak sekolah jadi saya membahas ini untuk usia anak paut ya atau anak TK gitu ya ataupun anak yang SD jadi kalau kalian mendapatkan job yang menjaga anak-anak karena di Hong Kong itu usia 2 tahun itu sudah disekolahkan ya kalau kita di Indonesia itu e, istilahnya sekolah paut gitu ya nanti ada jenjangnya ke TK terus masuk SD kemudian ada tantangan tersendiri untuk kalian yang menjaga anak-anak Tantangan yang terberat adalah ketika pagi hari kalian harus membangunkan anak-anak itu. Itu suatu tantangan yang luar biasa karena saya pernah dititipin keponakan majikan saya yang berusia tiga tahun itu. Aduh minta ampun dibangunkannya itu susah sekali padahal jamnya itu sudah mendekati mau jam sekolah ya jadi untuk kalian nanti harus punya tips tersendiri bagaimana cara kalian membangunkan anak tersebut ya supaya anak tersebut tidak terlambat untuk sekolah kemudian kalau ada yang bertanya C terus kalau untuk anak yang sekolah itu biasanya kita mengantar pakai transportasi umum atau bagaimana jawabannya ada dua kalau majikan yang Biasanya itu ada juga dia itu Udah uh, pakai apa ya Bis sekolah ya atau HOUJE Jadi kalian cukup mengantar anak kalian itu di bawah apartemen Nanti akan ada bis sekolah Yang menjemput di bawah apartemen kalian Untuk mengantarkan ke sekolahan Pulangnya pun demikian Kalian cukup menjemput di bawah apartemen Nanti bis yang akan mengantarkan Tapi ada juga yang memakai cara Kalian harus memakai transportasi umum Bisa naik siupa Bisa naik bis ya Untuk mengantarkan anak kalian ke sekolah mereka masing-masing ya jadi jawabannya itu kemudian tantangan tersendiri lagi kalau untuk kalian yang menjaga anak-anak saya kasih tahu ya anak orang Hongkong itu kalau pas baik ya baik nurut tapi kalau kebetulan yang kayak setan maaf ya kita kalau berkata itu kalau bagi anak yang nakal itu anak kayak setan gitu aduh minta ampun jangan kaget ya nanti kalau pas mereka dikasih tahu mereka itu bisa melempar oh, eh, Memarahin kita bahkan ada kalau anak yang keterlaluan itu sampai meludah ke kita. Jadi di sini kita harus benar-benar ekstra sabar ya. Bagaimanapun dia itu anak majikan kita. Bagaimanapun perlakuan dia, kita juga harus tetap sabar nggak Mungkin kan kita langsung ngomel-ngomel marah. Belum lagi kalau kedapatan anak yang suka ngadu ke majikan. Padahal kita nggak melakukan sesuatu tapi mereka memutar balik fakta itu banyak banget ya. Jadi, untuk kalian yang nanti dapat job jaga anak-anak, kalian harus perhatikan ini ya, tantangannya. Yang pertama, di saat kalian membangunkan tidur, karena anak orang Hongkong itu sukanya tidurnya malam-malam, suruh tidur, nggak mau tidur. Giliran pagi harinya nggak mau bangun, padahal itu jadwalnya sekolah. Kemudian, kalau kalian suruh makan, itu ada aja alasannya. Maunya main tok, nggak mau makan, nggak mau duduk diem suka bongkar sana-sini ya jadi itu tantangan tersendiri kemudian ada lagi untuk kalian yang jaga anak-anak biasanya entah itu musim panas atau musim dingin kalian itu akan uh, diajak mereka untuk turun pergi ke taman ya untuk main-main karena ada tamannya itu cuma di bawah rumah sekitaran apartemen nah, jadi kalau kalian capek pun mau gimana lagi kalau anak sudah nyuruh C, ngutil hoi lah kita turun main ke taman ya kalian harus ngikut ya tapi harus atas izin oh, uh, majikan ya jadi intinya kalau kalian mau pergi keluar ketika mengajak anak kalian pergi ke taman kemanapun kalian harus izin majikan dulu karena biasanya majikan mengawasi kamu di rumah enggak uh, bersama silo atau siubangnya di mana di mana jadi kalian harus selalu lapor ke majikan ya jadi kalau ada apa-apa kita enggak disalahkan gitu ya kemudian ada lagi tantangan tersendiri untuk anak kalian belum lagi kalau anak kalian itu ya eh uh, di Hong Kong untuk anak yang sekolah biasanya bawaannya barangnya itu beratnya minta ampun nggak tahu itu yang dibawa apa karena saya selama di sini bertahun-tahun nggak pernah job jaga anak-anak ya tapi kalau saya lihat cici-cici yang dibawa itu semua itu pada membawa tentengan tas-tasnya yang begitu banyak bukunya nggak seperti kalau anak sekolah di Indonesia cukup satu tas ringan gitu nggak ya dan itu biasanya cecenya yang bawa belum lagi nanti kalian lari-lari karena waktunya udah mepet gitu ya Kemudian tantangan lagi untuk kalian yang menjaga anak-anak, kalian itu harus pinter-pinter memasak ya. Karena kebanyakan kalau anak yang sekolah, biasanya kalau udah jenjang yang uh, SMP ya atau SD juga, itu biasanya majikan ada yang sebagian untuk membawakan bekal. Jadi mereka tidak makan di sekolahan. Jadi untuk CC-nya ya harus inisiatif. Oh hari Senin menunya ini, hari Selasa menunya ini, hari Rabu menunya ini. Dan itu berarti harus PR untuk kalian, dimana kalian harus bangun pagi hari mempersiapkan menu masakan di mana pertama harus memberikan sarapan pagi kemudian yang kedua harus membawa bekal untuk ke ya jadi jangan dipikir enaknya saja jangan membayangkan kalian ke Hongkong menerima gaji 10 juta plus libur tiap minggu bla 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 tapi bayangkan yang susah-susah juga jadi nanti kalau kalian sampai di Hongkong kalian tidak akan terkejut oh Memang sih kerja di Hongkong gaji 10 juta tapi kita juga harus siap dengan segala resikonya yaitu tadi resiko termasuk menjaga anak-anak. Lakukan atau usahakan supaya kalian tuh bisa dekat sehati dengan anak-anak. Kalau kalian bisa sehati dengan anak-anak yang kalian jaga, nanti anak-anak kalian tuh akan nurut ke kalian dan itu akan memudahkan pekerjaan kalian. Ingat ya Walaupun kalian jaga anak-anak di Hong Kong atau job apapun, jaga lansia, bayi dan yang lainnya, kalian itu tetap melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain ya, seperti memasak, menyapu, mengepel, mencuci, menstrika, membersihkan rumah. Bukannya kalau kalian dapat job anak, udah fokus dapat job jaga anak, tapi tidak yang lain, tidak ya. Jadi walaupun kalian dapat job jaga anak, orang tua, bayi, kalian tetap melakukan pekerjaan rumah itulah uh, kerja kita sebagai TKW di Hongkong ya jadi uh, saya sampaikan kenapa saya sampaikan seperti ini jadi untuk kalian yang nanti ke Hongkong kalian itu jangan membayangkan yang senang senangnya aja tapi kalian harus siap dengan risikonya kalau seperti anak-anak yang ketemu yang anak-anak seperti setan itu ya belum lagi kalau nanti di luar dia minta jajan nangis sampai gulung gulung padahal kita pas nggak membawa uang sudah pokoknya di situ nanti dramanya itu berkepanjangan ya di situ resikonya kita jadi uh, TKW Hongkong ya jadi uh, semoga video ini bisa kalian petik hikmahnya ya ataupun manfaatnya jadi kalian harus siap-siap bila mana kalian memang sudah siap mau menjadi pekerja TKW Hongkong kalian harus sudah siap dengan segala resikonya dengan segala ya sampai di sini dulu video dari saya uh, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah